salah satu komedian OVJ meninggal dunia. Rekan sesama komedian tak menyangka beliau telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum beristirahat dengan tenang, dan semoga kita bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Semua sudah dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun kita merencanakan, hanya Allah yang mampu berkehendak. Semoga almarhum tenang di alam sana dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Artis OVJ meninggal usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Keluarga begitu terpukul kehilangan orang tercintanya selama-lamanya. Manajer sang komedian yang membagikan kabar duka lewat media sosial Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah teman kita pelawak, tulis sang manajer. Sang komedian meninggal dunia di usia 47 tahun. Rekan sesama komedian pun begitu berduka kehilangan salah satu pelawak ternama. Jauh sebelum jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, sang komedian sempat mengaku kondisi tubuhnya selalu lemah jika keluar rumah. Almarhum ialah Budi Anduk. Sang istri komedian mengatakan Budi Anduk tak pernah mengeluh sakit hingga akhirnya ajal menjemput. Meski telah mengetahui ada banyak penyakit serius dalam tubuhnya, pelawak Budi Anduk enggan pergi ke rumah sakit. Akan tetapi nasib berkata lain. Almarhum Budi Anduk memang harus meninggal dunia di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Budi Anduk dimakamkan di TPU di Jalan Kampung Kemang, Pondok Gede, Bekasi.